Dah mandi ke? Mandi dah, dah segar dah. Pukul 8 4 minit eh. Kita itu tengah tunggu match seterusnya untuk kita orang beras. Lepas ni korang main dah? Kita orang main. Apa hook untuk hari ni? Apa? Apa perancangan hari ni? So perancangan hari ni macam biasa, kita orang akan target 2 kill setiap game. Konsisten ni. So sekarang dah pukul 8, hampir 30 minit lagi dan kita akan bermain lah langsungnya Team Secret untuk untuk weekday match pertama. Kalau tapi tak nampak lagi lah benda tu boleh berlaku. Mungkin kalau ada pun face clear. Kali ini akan dimiliki oleh Team Secret. 4 daripada player mereka masih lagi ada 4 player berbaki selain daripada Team Secret, iaitu daripada DRS dan juga JDIDS. Ada bagi pucin untuk bertarung dengan Team Secret. Itu saja yang memisahkan Team Secret daripada Chicken untuk waktu ini. Tetapi itulah dia, mungkin kemenangan mutlak kerana DRS kelihatan sudah pun give up untuk masuk ke dalam circle. Dia akan duduk dia main. Rise up! Mati. Ada. Cepat go. Satu lagi steal masuk dalam tangan Team Secret. Mereka tahu ni marga mana. Mereka tahu dengan mana play terakhir daripada GD juga. Aku rasa dua benar tu, yang kena satu benar tu. Dia akan menang. Dua dalam air. Fredo juga akan berikan informasi. Semua orang akan berenang sekarang ini untuk mencari saki baki 2 kill untuk Team Secret. Jadikannya 19 kill Secret. Lutupan berlaku. Nima akan jatuh pada zona. Dan winner Chicken Dinner. Team Secret. Tapi kita punya MVP untuk round ini akan jatuh untuk bocah ajaib Gido. 17 tambah 15. 32. That's good. That's cool lah. Atas 2, top 2. Kan, tapi diorang tak dapat nak habiskan, dapatkan makan malam ayam. Jadi apa? Jadi position player. Sampai jadi. Oli. Eh, lapar dah tu. Aduh. Eh, kau nak main Mina ni? Mata kau pedas, bos. Tak boleh ada cili padi kat mata aku ni. Dua tu, gimana? Tapi aku tidur lama masalahnya. Tidur lama, tapi bangun. Aku rasa kau tak boleh tidur, aku kena main game. Kita tidur lama malam. Pukul 5. Bukan Mina. Bangun pagi. Kita boleh kalau bangun tidur lambat, bangun awal, kena tidur balik. Kau tidak ngantuk. Kau nak reset balik? Kena tak? Memang butter kan? Reset pakai besi lah. Dah ya? Dah. Pakai mimpi. Kena keluar dari break, berjaya dijatuh balik kit. Tembakan Scar L, skop 6. Nah. Dan Aishot akan mengambilkan satu player daripada Nikmah. Kill pertama untuk Secret untuk round ini dan terus akan dilanggar dekat sini Lord mungkin. Fredo melanggar ke depan, tembakan dilepaskan daripada kawasan belakang dekat sini. Lord juga akan dijatuhkan kit. Akan berjaya dapat kill tersebut tapi... Fredo akan terpaksa bermain satu orang untuk Team Secret. TJB kena lawan The Infinity. Tapi SD, mereka juga game yang tak cukup mata pada waktu ini. Perlukan mata sebanyak mungkin tapi Team Secret keluar tempat 5. Dia pun tengah pro lah. Kalau aku tak knock.
betul. Dengan weekday ranking inilah perlu dilihatkan Team Secret kembali ke tempat yang kedua. Angin. Janganlah kau batu-batu kau orang ni kini dia orang lemah. Tak patut. Tak patut. Keluar ambil angin. Tak, kau tengok di situ. Kau tarik langsir tu. Serius game angin. Kau dah kena ikon hari-hari. Itu sebab dia tarik. Betul tu Jay. Tapi kita akan ke Sandhawk terlebih dahulu dan kita punya kapal terbang. Akan terbang daripada Pulau Besar. Yes, go. Pulau Besar. You beli RP kan? Beli RP kan dari Puslut mah. Save sendiri je lah. Dah tak save. Tak apa. Belum ini di dalam chicken yang mereka menangi lah. Dan hanya meninggalkan Imah dan memang... Ui, drive by. Pandu lalu menang nak minta satu property burger. Ya, dan sekarang ini pushing ini dilakukan oleh Team Secret. Player terakhir dan jumper akan mendapatkan player terakhir tersebut. Aishop dah agak jauh sebenarnya daripada jumper untuk diselamatkan. Dan Whiteboard dapatkan Jasper. Satu lagi kill akan pergi ke tangan Bigatron Red Alien sekarang. Jumper cuba maju ke harapan sekarang di depan rumah tersebut oleh Team DE. Tapi jumper akan dijatuhkan dan kawalan kawasan perumahan yang cukup baik. Tapi Secret tempat kelima dengan 7 kill. DE pula. Kenapa yang bawa-bawa perform ni? Daripada fans di sini sekali, di Malaysia sekali. Tapi match ranking, of course. Tentunya, BTR 25 markah dengan DE 16. Yang menariknya adalah Team Secret. Di nombor 3, 13 markah akan menambahkan markah mereka begitu banyak sekali dengan DE juga. Yang dijangkakan ramai pasukan akan bermain. 16 pasukan yang sudah pun berubah. Kali ini ia akan bermain pasukan A, C. Sama dengan Team Reject, Y2K berjaya dapatkan duelo. So, knockdown dan Y2K akan mendapatkan kill ke atas Reject juga. So, banyak pertaruhan dengan baru kiri dan kanan. 14 team masih lagi bersama dengan kita pada waktu ini. Y2K akan dapatkan kill beliau yang kedua mungkin untuk round ini. Jump elimination daripada Nima. Eh, Y2K jangan pick macam tu. Ya, janganlah kau pick macam tu. Keluarkan Nova, menyebabkan markah mereka. Ini memang betul boleh jadilah. Boleh jadi sekali lagi. Oh, nice try, Y2K. Baik, siap Y2K! Dua kill siap Y2K! Dead Eye 3, Secret 3, 52, BTR 0, GD 0. Hello guys. So, dah habis untuk weekday kita. Minggu kedua ni, dah lepas. So yeah, see you in 10 weekend. Okay. Okay, bye-bye. Thank you.